Lanjut lagi teman-teman di Infection Free Zone. Seperti yang kalian lihat ya, kemarin progresnya baru sampai gini. Kita masih ngikutin tutorial yang mana masih ada lagi yang belum kita kerjakan ya. Dan thank you banget nih bagi kalian yang sudah berikan tips ya dan sarannya nih. Jadi kemarin ada yang bilang kita itu bikin squad secukupnya dulu aja. Karena nih kalau kalian perhatikan ya, dari yang nomor 4 sampai 6 itu kan nggak ada senjata guys, jadi bisa kita hilangkan dulu. Buat apa? Nanti bisa kita pakai untuk yang lain nih, bisa untuk kerja yang lain. Sama nanti gini ya, kita perlu cari kendaraan sebanyak mungkin ya guys. Tapi nantilah, nanti kita bakal kerjain satu-satu. Jadi hal pertama yang bakal gue lakukan, kita bakal research yang ini guys, food. Nih kita bakal mulai farming. Jadi perlu 2 jam ya, kita punya kok 2 buku nih. Ada 5 ya, masih ada 5. Ya sayangnya udah malam guys. Ya udahlah, kita tunggu aja ya. Coba gua zoom out. Apakah di sini full moon? Gua nggak tahu. Gimana cara ngecek dia full moon atau enggaknya guys? Incoming transmission. Oke, apalagi nih? Gedung Fajar Graha Pena. Ini adalah salah satu tempat yang harus kita eksplor katanya. Kemungkinan banyak resource guys. Ntar aja ya, kita belum perlu kok terlalu jauh explore. Makanan dan resource yang lain masih cukup kan? Ya udah, kita akan tunggu ini selesai. Bentar lagi kok. Dan selesai guys. Jadi kalau researchnya kelar nggak dikasih notif, kocak. Harusnya dikasih notif dong biar kita tahu. Nih, gini ya. Gimana cara bikin langsung sekali banyak? Place mining sebentar. Oh, di drag kayak gini. Oke, menarik. Sebentar, aku cari posisi yang pas. Kayaknya ini cuma segini ya. Cuma satu baris. Guys, kita bikin 2 gitu dan satunya di sini ya. Tuh. Hehe, kita bikin 3, teman-teman. Perlu apa sih bikinnya? Basic tool sama kayu. Kayu banyak. Oh, sekarang kita punya 7 basic tool. Oke. Terus gimana? Aku harus nge-sign ke mana? Nggak ada ya, buildernya udah full guys. Buildernya udah full. Oke, berarti kita bisa lanjut explore seperti biasa. Habis ini aku suruh mereka ngumpulin barang ya. Nah ini belum nih. Oke gitu dulu. Terus yang belum kerja, kita akan suruh kerja. Kita kekurangan metal. Kita perlu metal sih. Ini ya. Sampai mana ya, kejauhan nggak? Nah sampai situ dulu. Aduh, cepet banget ya di game ini malamnya. Padahal baru segini progresnya guys. Kayaknya ya, kita perlu segera ini guys, bikin squad lagi dengan senjata yang GG. Iya. Oh, ini jangkauannya agak beda guys. Yang jaraknya jauh itu mungkin AK-47-nya gitu ya. Bisa jadi sih AK-47-nya. Wah, betul tuh. Iya, betul guys, AK-47. Dan ada shotgun sama sniper ya, ada 4 jenis. Oke, gua speed up aja, kayaknya ini aman sih. Ayo, kerja lagi kalian. Sebentar, gua tambah lagi ya. Eh, salah, aku mau ambil metal. Nah, gitu. Soalnya banyak yang nganggur guys, sisa 2, masih ada 2 yang nganggur. Nah, tuh ambil sampai ujung. Incoming transmission. Dia perlu bantuan. Demam, batuk-batuk, kedinginan. Dan intinya ya, dia minta selamatin, teman-teman. Oke, kita akan selamatin. Di mana? Lokasinya di mana? Yuk, cepat. Astaga, jauh sekali, guys. Sangat jauh dari peradabannya kita. Ini jam 10 pagi. Coba ya, satu. Satu orang masuk ke mobil begitu, dan kita akan menuju ke sini ya. Oke, silakan. Semoga nggak ada sesuatu yang terjadi ya. Ini mereka lewat jalan ya, cepet. Dan farmingnya sudah kelar semua guys tuh. Oh, udah bikin 3 ya, pas banget. Sama satu lagi kita harus bikin cookhouse. Sudah sampai guys. Oh, ternyata it's too late. Meninggal ya guys.
Meninggal, tapi di sini banyak makanan. Mereka aja balik, Bang. Balik, Bang. Eh, itu caranya nyuruh balik gimana ya? Otomatis kah? Atau harus dipencet ke HQ? Harus dipencet ke sini. Ya udah lah, gitu aja ya. Sekarang aku mau bikin ini, bikin cookhouse. Kita kasih tempat masak di situ. 2/18. 37/14. Aku cek dulu 37/14 semuanya cukup, artinya tidak ada yang akan scavenging, semuanya akan building. Operator, kamu lihat nggak awan itu? Kenapa? Oh, hari ini tuh mendung. Jadi, para infected bisa bergerak di ini, guys. Di siang hari. Wah, ini makin menarik nih. Sebentar. Kita harus tetap ini ya, jalankan semuanya yang bisa dijalankan. Termasuk research. Karena kita udah punya 6 buku, guys. Dan kayaknya gue bakal kesini langsung. Pistol gimana? 5 ya? Yaudah, kita kesana ya. Pistol dulu, guys. Sambil kita kelarin ini. BTW, ini tuh gimana sih cara kerja ininya? Farmingnya? Current production. 16 jam lagi. Oke. Okay. Terus. Lah, nggak ada yang kerja loh di sini. Atau tinggal ditunggu aja ya, guys. Bener juga ya. Ah, betul tuh, guys. Ada horde. Wah, parah ini. Di mana dia? Gak kelihatan, Bang. Di mana? Oh, di situ. Oke. Bahaya ini. Berarti ya, kalau cuacanya mendung-mendung kayak gini, itu kita harus hati-hati, guys. Jadi otomatis ya, kalau orang-orang ini tuh ngelihat ada zombie, mereka langsung otomatis pulang, guys. Sangat menarik. Nah, ini kelar nih. Cepet kok, nggak lama ya. Tuh, selesai. Sekarang kita lihat cara ngerjainnya gimana. Current production. Jadi perlu gandum mungkin sama kayu menjadi 4. Ini apa nih? Daging. Oh, daging jadi 5. Masuk akal. Kayu ini untuk ininya ya, untuk api. Tapi guys, ini kebanyakan nggak sih? Kita nggak perlu banyak-banyak nggak? 2 jam. Bentar. Oh, begitu. Nih, lihat nih. Setiap kali gua kurangin, itu waktunya makin lama. Berarti matematikanya gini, guys. Kalian lihat di sini, satu makanan kaleng atau makanan ration itu dikonsumsi oleh 4 orang. Dan kita ada 48 orang, guys. Ya, tinggal dibagiin aja. 48 bagi 4. Artinya ada 12 nih. Jadi kita sehari perlu 12 makanan loh, teman-teman. Sekarang kita punya 16. Bentar nggak sih hitungannya gitu? Makanya di sini tulisannya kita cuma bisa cukup untuk satu hari, teman-teman. Wah, parah ini, guys. Kita harus ini berarti nyari makanan dong. Oke. Kita akan mengambil risiko untuk mengambil dan mencari makanan ya. Berarti kurang banyak ini, guys. Bikin berapa ya? Nggak tahu. Kita bikin sebanyak-banyaknya ya. Aku punya toolsnya 4 lagi. Ya udah, kita bikin lagi di sebelah sini. Eh, dia nggak bisa ditaruh di jalan ya? 2 biji dulu. Nggak ada kayu, guys. Coba gua drag dulu kayu. Ambil semua kayu. Ah, ini aja nih yang deket. Dan kalau malam ya, guys, dia ada flashlight-nya ternyata loh. Tuh, ada flashlight-nya. Aku baru sadar kalau kita explore malam-malam ada kayak gitu, guys. Astaga, banyak banget. Pulang yuk. Atau boleh ke sini nih. Nah, semuanya ke situ. Nggak jadilah, ke sana aja. Guys, dia dikejar sama ini. Balik, Bang. Atau bisa masuk sini? Coba ya. Kalau masuk ke sini. Enggak diserang guys dia, guys. Dia malah nyerang tower. Lah, bisa diakalin nih. Dia nggak nyerang orang. Mungkin prioritas dia tuh nyerang bangunan dulu ya. Walaupun ini sebenarnya kita terserang sedikit nih. Berkurang 5 ya hit point-nya. Recover-nya 1 hari. Kocak banget, guys. Lama banget. Oke, kita stay di base dulu ya sementara. Sudah pagi. Yuk, kita lanjut lagi. Gua bakal suruh kelarin semua bangunan di sini.
Tuh, gitu guys. Yang lain bisa lanjut ini ya, motong kayu. Operator Wifon Farmstead. Oh, ada ayam guys, ambil dong. Build a barn, ini hal yang baru. Oh, itu nggak perlu riset teman-teman, dan udah ada nih. Oke, kita akan bikin barn teman-teman. Di mana ya? Di sini kali. Enaknya jadiin rumah yang gede ya, biar staffnya banyak. Jadi kita nggak perlu bikin banyak gedung gitu guys. Nah, kayak gini nih, 99. Tapi nggak bisa ya, kita nggak punya resource. Berarti sedang-sedang aja. Ya udah, sementara di sini dulu nih. Aduh, perlu kayu lagi guys. Padahal kita udah ini kita nulain dulu ya. Padahal kita lagi perlu kayu banget nih. Buat apa? Buat ini nih. Buat farming. Ya udahlah, kita tinggalin aja itu. Kita fokus bereksplorasi aja nih ya. Nih ada ammo nih, diambil aja. Paling aku bisa berharap sama orang-orang yang ini nih, explore. Kenapa mereka nggak otomatis pakai ini? Kan kocak. Coba-coba, aku mau coba dia ke sini, guys. Kayaknya kita harus ini ya, manual dulu. Dipencet mungkin ya. Terus suruh eksplorasi kayak gini. Harusnya dia tetap pakai mobil, mungkin gitu kali. Coba. Harusnya gitu ya. Semoga bener. Aku mau coba dia penuhin dulu. Kita akan coba, guys. Benarkah teorinya gitu? Kalau ini penuh, dia bakal ke sini. Coba. Oh, bener nih. Lihat nih, dia ke mobil. Jadi harus dimasukin ke mobil dulu gitu. Tadi ada musuh katanya, nggak tahu di mana. Ini biarin aja. Biarin aja mereka explore, guys. Nah, ini guys, lihat. Musuhnya nyerang di sini. Coba kita sebentar, nggak jadi. Jadi kayaknya ya, sekalian aja kalau mau kita jadikan base sampai ke ujung sini ya, biar kita defend-nya di sini. Oke, ini jangan dihancurin ya. Rencana awalnya mau gua hancurin sebenarnya, guys, tapi janganlah, bisa dipakai untuk bangunan. Farming kelima kita sudah selesai. Sekarang fokus ke sini dan research-nya udah kelar, teman-teman. Kita bikin yuk. Bangunannya di mana tuh? Production Arms Factory. Dia perlu basic tool. Ya udah di sini ya. 47 kayu. Astaga, 47 loh. Ya udah nggak apa-apa, guys. Tapi ke ini dulu ya, ke barn dulu ya. Ke barn dulu ya. Kita akan ambil kayu lagi. Kayu. Kita perlu kayu. Ini gimana ya? Kayunya kan bisa habis ya, guys. Tahu deh, coba aja. Eh, udah tumbuh nih. Hehe, udah tumbuh, guys. Tuh, ada ininya ya kelihatan. Nah, udah panen dia. Sudah panen dia. Jadi kita kalau mau bikin ini udah bisa nih tuh, udah dibikin. Dua ini dan satu kayu bakal jadi 4. Guys, gimana cara dapatin kayu dengan cepet selain potong pohon? Soalnya pohon di sini gak ada, guys. Dikit banget pohonnya. Ya, gue zoom out segini. Coba gue blok kayak gini. Nah, tuh habis semua tuh pohonnya tuh. Oh, di sini nih banyak nih. Banyak banget di situ ya, bos itu ya. Tapi yang deket-deket dulu. Ini belum jadi, udah tetap diserang loh. Walah, guys, kejauhan berarti salah nih. Jangan di sini dong. Iya, kejauhan. Mending di sini berarti. Di bangunan yang ini. Tapi udah dijadiin. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita cancel. Cancel. Ah, tuh nggak diserang. Bisa gitu ya. Kita belum selesai pun udah diserang loh. Wah, ini kasihan banget nih, diserbu oleh banyak banget. Fix, aku harus segera bikin ini. Guys, kita nggak jadi bikin barn. Kita akan fokus ke sini semua. Weapon Factory. Eh, aku udah ada 2 pistol loh. Oh ya udah, ini kita kasih pistol 2 biji. Oke. Sepertinya sudah aman. Ayo, kita akan fokus ke sini. Kurang apa nih? Kurang apa? Pastinya kayu ya. Ya udah, kayu guys. Scavenging semua. Builder 5 aja. Incoming transmission. Kalau ada orang boleh dong. We under attack katanya.
Sebentar, gua pause dulu ya. Location, langsung aja. Oh, ternyata mereka nggak bisa ini dengar kita. They are defending our walls, defending our home. Bener guys, mereka nggak bisa dengar kita. Jadi ini tuh kayak menambah atmosfer survivalnya gitu loh. Wow, menarik sekali. BTW gue baru kali ini ya ngezoom bisa sejauh ini. Tuh, ternyata guys, bener ya 9 kotak yang sudah kita pilih kemarin. Oh, katanya di sekitar sini nih. Oh, ada 3 guys. 1, 2, dan 3, 4. Oh, begitu. Di setiap arah mata angin. Satu-satu lah, ngapain? Penting amat. Tuh, satu ke situ. Di sini bukan guys, katanya guys. Kemana kita? Ke atas ya, kiri atas. Kiri atas, ini nih, ikutin panah ini. Coba banget, oke, sini. Kita lihat. Apakah di sini? Sedikit lagi. Jangan bilang bukan juga. Aduh, bukan juga guys. Kalau di sini weaker, sinyalnya ini kecil, berarti kita berlawanan arah ya. Coba-coba. Semoga ini benar nih. Nah, kesini-kesini. Ayo-ayo, kesini yuk. Di sini juga bukan. Ah, ini dikerjain nih sama gamenya nih. Pasti disuruh ini ya. Satu yang benar. Dan setiap kita explore, pasti tiganya salah ya. Ini udah diatur sama gamenya nih. Kocak banget. Incoming transmission lagi. Sekarang apa lagi nih? Kita menemukan sebuah jejak. Ada mobil yang lewat guys. Dan salah satunya adalah tank katanya. Atau bulldozer. Gak paham. Berarti ada manusia lain dong. Selain kita. Bener gak? Sejauh ya. Guys, ada mobil lagi. Nih. Nanti kita ambil ya. Pick up tuh. Atau kita tuker. Incoming transmission. Oh, begitu. Kita harus mengeksplor building sekitar sini. Coba. Sebentar ya, aku cek dulu HQ. HQ masih aman terkendali. Oke, lanjut lagi ke sini. Apakah ada sesuatu yang baru? Ternyata ini, tempat shelter juga, tapi udah ditinggalin intinya, guys. Oh iya, bener. Jadi transmisi itu udah lama, guys, katanya. Oke, kita tunggu yuk. Apa yang terjadi? Building clear. Tidak ada apa-apa. Sayang sekali guys. Nah, prank kita. Ini simpen dulu nih item-itemnya. Oh iya, kita ini. Kita ambil pickup-nya. Ini pickup kan? Akhirnya kita mendapatkan pickup guys. Ambil woi. Gimana caranya? Turun dulu. Ah, tuh, ayo tuh. Oke. Kapasitasnya lebih gede. Gimana cara kita ngambilnya lagi? Oh, nggak jauh ya, nggak jauh ya. Bisa kok. Aku perlu satu orang lagi ke situ nanti. Ayo bang, kamu ambil mobilnya tadi. Ambil mobil yang ini. Hihi, lumayan cuy. Nih ada horde. Oh no, sebentar. Semoga dia nggak ketemu ya. Berpapasan di jalan nih, bahaya nih. Bisa dua orang nggak? Coba. Bang, masuk sini. Gak bisa, guys. Gak bisa ya. Cuma satu ya. Sudahlah. Kita akan risikokan. Atau di cover. Kita cover, guys. Kita cover. Kasian. Jadi ada yang jalan. Aduh, kocak sekali. Tuh, dikejar kan? Dikejar nih sama ini. Oke, kita cover. Cover, guys. Atau bisa ditabrak. Guys, kita tabrak. Oh, bisa cuy, bisa ditabrak. Oke, aman.
Pulang kita. Lumayan dapat ini, dapat ini lagi, mobil lagi. Tuh, semuanya pulang ya. Dan di sini ya, guys, gua enggak suruh mereka masak dulu karena itu perlu kayu. Aku perlu kayu banget nih ke sini. Sama nextnya kita mau research apa nih? Tool factory, medical, atau makanan? Fokus di makanan kah? Fertilizer, teknik. Coba ya, kita fertilizer ya. Nah, kita dapat 14 nih, 14 orang baru. Oke, aku bakal cari tempat yang banyak kayunya tadi. Itu dia. Banyak banget, guys. Sudah gua assign semuanya ke scavenger ya. Akhirnya selesai, guys. Nih, banyak banget sudah ya. Sudah 49 kayu. Sekarang bikinnya gimana? Satu wood, 3 metal. Oke, kita perlu berapa nih? 4 kali 3, 12. Kita perlu 12 ya. Berarti 3 kali 12. 36, kita perlu 36 metal. Aduh, sekarang metal yang kekurangan. Iya, guys. Kekurangan metal. Oke, besok hari kita bakal mencari metal. Hari ini akan pulang semua dulu. Nih, ada yang dipen di belakang ya. Eh, satunya mana? Oh, ini kejauhan. Sorry, kejauhan. Sama kita mulai research chemistry ya. Aku mau bikin ini nanti, guys. Fertilizer. Aduh, di research juga ya. Oke lah, tidak apa-apa. Nanti kita cari lagi. Beruntungnya ya, teman-teman, dia itu nggak nyerang ini loh, tanaman. Gak nyerang tanaman. Kalau diserang kan susah jadinya. Tuh, dia itu fokus ke tower ya. Aneh juga, guys. Apa diperbanyak aja nih towernya nih kalau gitu. Oh, ada lagi. Ini ada lagi nih. Tuh, dilewatin aja. Jadi idenya bisa ditaruh kayak gini, towernya ditaruh di tempat yang di cover banyak orang. Ya kan? Ya, di sini udah lumayan sih 2 biji. Sesuai rencana awal ya, kita perlu metal. Metal. Aduh, dikit banget. Ya udah di situ. Tuh, all survivor. Kenapa nih? Ini kayaknya transmisi yang diulang-ulang lagi nih. Bener, guys, dia nggak bisa, guys. Nggak bisa mendengar kita. Astaga. Kita perlu ke sini. Ini jauh banget loh. Tuh. Ada di sudut peta. Oh, kita bisa juga, guys, explore di area yang di luar kotaknya kita nih. Gitu ya. Nanti dulu masalahnya ya, guys. Ini loh, orang-orangku nggak ada yang kerja loh. Nih, kalian lihat ya, gue sudah assign semuanya. Tapi nggak ada yang keluar tuh. Tuh, mana mereka ini? Oh, kenapa dia nggak keluar? Karena ini, guys, hujan. Dan ada badai di sini nih, weather forecast nih, yang kayak gini. Yang kayak gini, orang-orang nggak keluar. Oke, benar-benar. Gue kira game-nya ngebug, ternyata nggak ya. Artinya penting nih. Penting kita... communication yang ini loh. Nih, kita bisa mengetahui weather forecast. Tapi udah kelanjur ke sini ya. Nanti aja deh. Ada lagi yang mau join, teman-teman. Wah, ini kita perlu lebih banyak makanan ya. Kalau makin banyak orang join kayak gini. Oke, terakhir nih. Gua akan terima ya. Gua akan terima nih. Berapa orang? 8. Berarti perlu 2 kaleng ya. 2 kaleng makanan sehari. Nih, kita bisa survive cuma 1 hari nih. Kita fokus ke sini dulu. Aku udah assignkan barn nih full. Ada 5 yang gak kerja nih. Aku taruh 1 lagi ya. Taruh 1 lagi field. Sesuai rencana awal, guys. Bisa nggak ditaruh di sini? Nggak bisa ya. Bikin mepet kayak gini. Tuh. Bisa nggak di sini lagi? Nggak bisa. Cuma bisa 1 lagi ya. Ya udah, boleh lah. Boleh. Kita taruh 1 lagi di sini, guys. Bisa kita taruh jauh karena kan nggak diserang sama zombie. Oke, sekarang saatnya kita bikin squad 1 lagi, guys. Udah 4 senjatanya. Bikin ya, kita bikin 1.
No available worker. Sebentar, kita kurangin dulu ya. Berapa nih? 4. 1, 2, 3, 4. Bikin satu lagi. Namanya 7 dulu nggak apa-apa. Kita harus depend di mana ya? Di sini boleh. Oke, semuanya sudah tercover. Satu lagi di sini. Kamu mendengar itu nggak katanya? Ada ratusan zombie. Get ready. Oke. Get ready to defend the zone. Mana guys? Gak ada. Kita akan speed up dulu. Di mana zombinya? Udah mulai muncul. Terpancing ke tower. Lagi-lagi kayak gitu. Semuanya terpancing ke tower. Banyak banget guys. Astaga, apa ini? Nih, buildingnya under attack. Salah ya, harusnya taruh di sini. Bentar, lari dulu guys. Harusnya yang ini di sini. Ah, di situ. Bangunan yang kena serang yang ini ya, tuh. Repair aja nanti di repair. Tapi cuma satu wave ya, nggak terlalu banyak. Tuh udah pagi tuh. Oh ternyata gini guys, nih bannya udah jadi. Mending kayak gini ya. Si gandumnya dijadiin daging. Nah dia ngasilin fertilizer. Fertilizer dipakai buat ini, ngasilkan lebih banyak gandum. Ulangi lagi terus, gitu terus jadinya ya. Iya, oke. Guys, berarti kita harus ini ya, perbanyak orang yang farming. Oke, mari kita coba. Aku kurangin orang yang mungut-mungut. 2 jam. Jadi setiap berapa jam sih? Kita lihat ya. Oh, setiap sejam. Oke, 0. 12 jam. Setiap sejam guys, untung ini kalau setiap sejam. Ya untung-untung, berarti gini. Ini juga bisa kita ganti nih, gunakan fertilizer gitu ya. Tuh, gunakan fertilizer guys. Karena ini lama, nanamnya kan lama kan. Jadi sudah satu ya yang menggunakan fertilizer guys nih. Nah kalau sekarang 9. Berarti nanti aku perlu perbanyak ini sih bannya. Bener nggak? Dan yang gue bingung, ada satu guys. Satu orang di sini. Ini nggak tahu nih. Empat orang ini kenapa ini? Nggak tahu lah ya. Neutral group. Dia nggak bisa masuk. Apakah kita nggak punya space? Apakah begitu? Oh iya betul guys. Kalau kalian lihat ya. Ini 31 per 31. Ini 26 per 27. Mereka nggak ada tempat tinggal ternyata. Ya udahlah. Berarti nanti akan dibikinkan satu shelter lagi. Ya udah boleh nih gedung kecil-kecil ini. Dijadiin shelter aja ya. Nanti kalian bakal tinggal di sini. Sampai di sini dulu teman-teman untuk Infection Free Zone. Dan ternyata sekarang musuhnya makin susah ya. Ada satu malam yang wave-nya tuh banyak banget. Dan masalah utama di game ini ya, kita tuh harus manajemen makanan ya teman-teman. Berapa banyak bikin farmingnya, terus berapa banyak bikin bannya, dan yang masak juga berapa banyak. Kayaknya bakal gue atur lagi deh nanti. Gitu ya, kita lanjut lagi di next video.